aku dan Nella mau jalan-jalan pagi. Jalan sehat ceritanya ya. Soalnya apa sih? Kena penyakit gula darah alias diabetes. Jadi kemarin tuh saya jarang olahraga, makan tidur. Akhirnya kedeteksi diabetes sampai di angka 225, tinggi banget kata dokter. Sampai saya di abnormal. Jadi sekarang mau jalan sehat, jalan-jalan dulu. Kira-kira kata dokter tuh pagi tuh jalannya setengah jam, terus di pagi panas matahari. Ini Pak Dentis. Mari ikuti jalan-jalan saya, guys. Tadinya saya sebelum kerja itu habis ngantar anak tidur pagi jam 7 sampai jam 9. Nanti jam 9 bangun langsung kerja. Itu ternyata pola hidup yang kayak hidup yang buruk, yang tidak sehat ya. Jadi saya rubah setelah saya jatuh pingsan, terus saya di opname sekitar 1 minggu. Jadi sekarang saya mulai gaya hidup sehat dengan berjalan-jalan saja. Olahraganya jalan aja sekitar setengah jam. Kalau nggak bisa lari, nggak kuat lari, nggak bisa jumba atau senam yang gitu-gitu lah, mending jalan. Kameranya ke depan aja ya. Oh.
Adek cantik. Ih, sini loh, kosong sana. Penuh semua, Fi. Sana, Dek. Tuh. Ya Allah, ini anak. Waduh, 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 waduh. Awas nabrak tante, awas. Ya udah sini aja. Lama, Bi, lama ini Mas. Oh, enggak. Aduh, kena ya. Hah? Duh. Duh, kenapa enggak diplester itu kakinya? Awas, awas kena tante sebentar. Sakit? Kuat tapi. Mau coklat? Ih, mau coklat enggak? Nah, baik, enggak minta-minta ya. Yang beras di Dublin enggak, Mas? Ini apa ini? Oh, es krim. Satuin memang. Bayar dulu, bayar. Berapa? 390. Waduh, 800 ribu. Gile. Waduh, waduh, waduh. Sebel. Cok, iya pencet itu.